Deki. Tes, tes. Dek. Bukan Deki Bang, Pram Semarang ini. Oke, nah, ya kan, Pramantia. Kan? Ini Ireneus Pramantia Kusuma. Betul. Betul Bang Maji. Panggilan lu apa ya? Gue lupa, kita pernah ketemu kan ya? Pram. Betul, panggilan saya Pram Bang Maji. Ya, oke kalau gitu. Yuk Pram, kita mulai Pram. Oke. Nama saya Ireneus Pramantia Kusuma. Dan saya malu punya nama depan ini kayak nama cewek. Ini pernah kejadian waktu saya ngambil obat di rumah sakit. Dipanggilkan sama susternya. Ya, panggilan atas nama Ibu Iren. Oh iya, saya sus. Oh, suaminya. Bukan sus. Oh, tidak mau mengakui. Dasar laki-laki semua sama saja. Hei sus, Anda jangan sembarangan. Nama saya itu Ireneus Pramantia Kusuma. Itu saya. Oh, transgender. Dan saya lagi sedih teman-teman dengan stigma negatif masyarakat tentang kami orang bertato. Banyak yang bilang kalau orang bertato itu kerjaannya maling, kerjanya ngamen, kerjanya begal. Padahal asal kalian tahu teman-teman, gak semua orang bertato itu kerja. Makanya saya ingin memperbaiki stigma negatif itu dengan bekerja. Dan kerjaan saya di bidang yang berhubungan dengan gunting dan rambut. Tahu ya? Betul. Saya ini guru BK ya. Tidak dong. Oke. Saya seorang tukang cukur. Makasih ya Isman ya. Jadi Isman bego. Bukan Isman. Okay. Anjing Pram pasti dibilang Isman lu parah lu. Enggak mirip soalnya mirip. Emang kenapa kok dibilang Isman? Ih, parah lu. Enggak mirip. Belum ya kayaknya ya. Masih ya, terima kasih Bang Adit. Oke. Okay. Ya. Gali lagi pancelannya Pram masih di permukaan itu mah.